Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampa mesti tahu dah kenapa aku kat sini. Sebab aku nak menceritakan kesedihanku pada hari semalam. Aduh. Liverpool akhirnya telah mengalami kekalahan di Anfield berlawan dengan Atletico Madrid. Atletico Madrid datang dengan satu kelebihan gol 1-0 dijaringkan oleh Saul Niguez masa first leg hari tu. Second leg ni depa kena cari satu gol ataupun dua gol ataupun depa maintain 0-0 dah mesti boleh menang. And Liverpool pula memang kena menang dua gol deficit lah. Untuk game ni Captain Henderson mengetuai tengah bersama dengan Alex Oxlade-Chamberlain dengan Gini Wijnaldum. So kira nak kata itu defend, midfield dengan attacking kira dah solid lah. Sekali kat belakang, aduh. Alisson dia injured, dia masa training dia 6 minggu sebab dia kecederaan paha. Adrian ni kita tak boleh nak cakap puas sangat pasal dia bukannya UCL level punya goalkeeper. Sebenarnya Adrian tu okey. Dia okey untuk backup keeper. So kita tolak tepi dia dulu. Apa yang terjadi untuk 90 minit? Permulaan dia kita boleh nampak lah. Untuk 90 minutes, Liverpool solid. Liverpool boleh nak attack, defend dengan bagus, midfield pun berjalan dengan lancarnya, pegang possession and then boleh attacking. Tapi mad props kepada Jan Oblak, goalkeeper untuk Atletico Madrid. Dia, ya Allah, semua bola yang Liverpool bagi semua dia boleh tahan. Sama ada boleh tahan ataupun bola tupi dekat palang ataupun tiang. Kita boleh nampak masa Robertson punya try, Salah punya try pun ada dia tahan, Mane pun ada dia tahan. He's one of the best goalkeeper lah untuk sekarang ni. Untuk first half, Liverpool akhirnya memecahkan defense Atletico Madrid dengan gol daripada Gini Wijnaldum. And then daripada 90 minutes tu, Liverpool cuma try saja tapi tak boleh gol. Extra time, Liverpool menambah gol dengan jaringan Firmino. So, kira macam perasaan, fuh, Liverpool actually comeback tu. Comeback is real. Tu dia, 30 minit last tu. Atletico comeback balik. Ya Allah, aku... Aduh. Player daripada bench Atletico Madrid semua jaringkan gol. Marcos Llorente dengan Alvaro Morata. Bagi aku senang kan. Bagi aku tak salahkan individual performance. Tapi aku lebih tak suka dengan cara Liverpool respond daripada gol pertama Atletico Madrid. Kalau tengok sendiri masa lepas Marcos Llorente gol, confident level down, moral down. And then boleh nampak masa tu memang belakang Liverpool secara kacir, out position. Kira tak boleh nak drop back balik ke belakang. Kira macam... Masa tu semua kepala dah macam merebak lah. Masa tu sebab fikir, wih, dah kena ketinggalan ni kan. Extra time tu kira macam kill the vibe lah bro. Jurgen Klopp pun cakap kesalahan Liverpool satu lah, sebab tak dapat jaringkan gol masa 90 minit tu. Sedangkan banyak gila peluang. Dua isu yang boleh kita nampak. Satu, goalkeeping mistake. Yang satu lagi, tak ada finishing. Tu je problem Liverpool untuk game semalam. Kita boleh nampak daripada game ni, Diego Simeone, dia otak dia masterclass lah. Sebab satu, dia ada backup plan. Bench dulu player attacking dia supaya boleh masuk untuk extra time tu, dia orang boleh change the game. Cuba kalau hang sebagai pemain bola, hang duk shoot gila babi tapi hang tak boleh nak gol. Mesti otak hang jamnya. Itulah saja Diego Simeone punya gameplay tu. Boleh katakan squad depth Atletico Madrid pun sebenarnya Atletico Madrid punya squad depth sangat bagus lah. Kalau tak ada Costa, dia boleh tukar dengan Alvaro Morata. Kalau dia tak ada Saul Niguez, dia boleh tukar dengan Marcos Llorente. Problem Liverpool ni, squad depth tak ada. Backup plan tak ada. Kalau plan A tu tak jadi, sampai habis pun tak boleh lah. Sebab boleh nampak Jurgen Klopp, dia nak buat substitution pun tak elok. Dia tukar dengan Divock Origi. Lepas tu dia tukar dengan Minamino. Faham lah, Minamino mana ada impact langsung untuk Liverpool sekarang ni. Dia masih lagi mencari dia punya tapak dia tu. So lepas Liverpool tersingkir, aku telah meletakkan harapan aku kepada another English club. Ada 4 English club yang masuk UCL. 2 dah keluar. And Chelsea mungkin akan keluar sebab dia ada deficit goal 3-0 dengan Bayern Munich. Tapi satu lagi lah, Manchester City. Okey lah, aku boleh kata aku all the way in untuk English club. At least the English club aku boleh support lah. Kepada peminat-peminat Liverpool, hampa janganlah sedih sangat. Senyum. Untuk seminggu ni hampa pekakkan telinga sebab memang kita kena troll kau-kau punya. Tapi kita kena relax, chill. We got a league to win ni. So kita kena relax je. Okey? Bersabar.